Baik pemirsa Pol TV, hari ini Putri Rahmawati bersama juru kamera Ilham Wahyudi sedang berada di PPK Sukarami dan kami akan melaporkan update tentang situasi terkini di gudang logistik PPK Sukarami. Ini dia liputannya. Logistik kotak dan surat suara pemilihan Gubernur Sumatera Selatan dan Wali Kota Palembang telah diterima oleh PPK Sukarami pada Rabu malam. Namun, untuk proses rapat pleno rekapitulasi surat suara pilkada baru akan dilakukan pada tanggal 29 November. Pemirsa Pol TV, itulah tadi situasi terkini mengenai gudang logistik di PPK Sukarami. Saya Putri Rahmawati bersama juru kamera Ilham Wahyudi melaporkan. Ilham Wahyudi, Pol TV.